Meskipun Viviana juga lelaki berpenampilan wanita, namun dia secara jujur tidak bersetuju dengan tindakan dilakukan oleh usahawan tersebut. Baginya apa yang salah tetap salah. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Salah is salah, betul is betul. Itulah yang disampaikan oleh hos majlis yang sangat dikenali iaitu Viviana apabila meminta untuk mengulas isu penampilan usahawan Sajat. Oleh itu, dia sangat sedih dan kecewa terhadap tindakan Sajat yang menyinggung perasaan rakyat Malaysia, khususnya umat Islam. Malah Viviana memberi pesan kepada semua kaum maknya agar situasi itu tidak membuatkan mereka mendabik dada dan menganggap tindakan Sajat itu sebagai tanda kemenangan. Walaupun hidup dalam kalangan maknya, Viviana masih tidak memenangkan perbuatan Sajat yang disifatkan melampaui batas. Tak faham apa yang akan mereka dapat dengan melakukan semua benda-benda ini. Ya, saya tahu saya juga berpakaian wanita. I should be on their side. But then again, this kind of behavior, yeah, will tarnish the reputation of LGBT itself. Yeah. Dia berpendapat bahawa tindakan Sajat akan membuatkan kedudukan golongan maknya ini mula terancam. Akhir kata, segala perucapan ditujukan buat semua kaum LGBT, namun dia terpaksa membuka mulut kerana apa yang dilakukan sangat keterlaluan dan dengan menjadi maknya sudah cukup mencabar netizen. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.